الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Al-Quran adalah solusi dari segala masalah. Al-Quran yang membawa syafaat. Al-Quran akan menjaminkan kita masuk surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Al-Quran akan meninggikan darajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahfiz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jaber adalah sebuah pesantren tahfiz Al-Quran bersanad di bawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber. Di Yayasan Syekh Ali Jaber punya cita-cita mewujudkan para penghafal Al-Quran yang akhlaknya akhlakul Quran agar kita bisa sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembina Ma'had Tahfiz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jaber adalah Syekh Muhammad Jaber dengan Ketua Umum Syekh Ahmad Jaber dan Direktur Dr. Esom Mustafa. Adapun fasilitas di Ma'had Tahfiz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jaber terdiri dari yang pertama masjid, yang kedua asrama full AC, yang ketiga kamar mandi water heater, makan 3 kali sehari, yang kelima laundry, yang keenam lapangan olahraga yang mencakup futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan PlayStation, yang ketujuh perpustakaan, yang kedelapan taman, yang kesembilan kolam ikan, yang kesepuluh rihlah, yang kesebelas berenang, yang kedua belas panahan, yang ke-13 futsal air, yang ke-14 klinik kesehatan. Spesifikasi santri lulusan Ma'had Tahfiz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jaber yaitu yang pertama hafal Al-Quran, yang kedua berkompeten dan ahli di bidangnya, yang ketiga hidup dengan nilai-nilai kebaikan, yang keempat berperilaku Al-Quran, yang kelima bisa berbahasa Arab, bertindak cepat, yang ketujuh berdaya saing global, yang kedelapan bermanfaat bagi negaranya, dan yang kesembilan bangga terhadap agamanya.